Kamechen, hari ini saya ada di Coslebe ya teman-teman, liburan. Tapi aku keluarnya udah sore, udah jam 6. Ini aku lagi di Coslebe beli SIM card ya tadinya. Terus ini di Coslebe aja lah, aku mau nyoba masuk ke tempat HM atau ke IKEA. Biasanya kalau nggak ke Donki, aku mau coba di sana ada makanan nggak sih, kayaknya lapar banget. Yuk kita cus lihat videonya ya teman-teman. Hari ini kita mau jalan ke Coslebe, soalnya aku hari ini jam 6 keluar barusan. Oke, terima kasih. Salah. Kita lihat next videonya, yuk kita lihat ya. Di HM aku beli ini dua, udah kita selesai. Aku mau lihat-lihat di atas atau gimana ya. Bingung. Kita lihat di atas. Nah, hari ini kita ada di Coslebe ya. Kita mau jalan di sini. Bisa ke tempat, karena kan di luar panas, bisa ke Donki. Kita coba ke Donki ya teman-teman ya. Nah, ini ke posisi ada di Sogo ya teman-teman. Seperti ini. Ini Sogo. Seperti ini. Ini ada di HM. Yuk kita coba masuk ke mallnya, ke HM itu murah-murah. Baju-bajunya, soalnya di luar panas ya, kita ngedem di dalam, kita ngedem soalnya di luar panas. Ini kita cari yang Nah, di sini kita masuk ke HM. Lumayan sih kaos-kaosnya hari ini diskon, soalnya ini terlalu kecil loh, saya yang memakai kecil, jadi 30 kecil. Ini udah di HM, kita lihat ya. Ini kita mau ke welcome atau kalau ke itu rame ya kayak gini, so kita nyebrang ke Donki. Kita turun ya teman-teman, nggak jadi naik ke atas, cuman ngedem aja. Kita ngedem, gue beli cepitan aja lah, soalnya baju nggak ada tempat, kebanyakan baju. Rencana kan ini hari aku mau ke Mongkok, mau beli rok kayak gitu ya, ternyata nggak jadi. Mau ke Donki teman-teman, seperti ini posisinya ya. Rame. Mau ke Donki. Di sini ada welcome juga, dan di sini ada Donki. Kita mau lihat ke Donki dulu ya teman-teman. Nih di sini welcome-nya. Kita mau ke Donki dulu. Ini kita bisa lihat sampai lantai 3 kayaknya ya, di sebelah sini. Ini lagi diskon murah-murah banget, soalnya tanggal merah itu ada promonya segini. Biasanya berapa harga normalnya? 129, tinggal 60, tinggal 100 aja. Ini dan di sebelah sini ini ada tali rambut ya, kita coba beli tali rambut ya teman-teman. Ini ada handuk, ini ada tali rambut murah loh, $9 doang nih. Bisa untuk ikat rambut, bisa ngejepit. Kita mau lihat ini kaos kaki, kaos kakinya ini lilin. Kita boleh lihat ya, ini itu kita mau lihat tali rambut aja. Ini 79, kecil aja harganya, mahal ya. Liburan tinggal di Coslebe, jalan kaki teman-teman, lewat Times Square sini aja.
Ya, kita ada di ini Ayomen apa ya? Ya Ayomen. Nyusul gue ya teman-teman. Ini ada nari-nari duduk di sini. Ini di Seoul. Ini belakangnya Seoul gue teman-teman. Malam hari. Kita pulang jalan mau yang leh, bi gua yang leh ya. Ini dekat Ebon lah. Express ini. Ini di Haishan di depannya Times Square. Depannya Times Square. Liburan jalan kaki pulangnya biasanya naik bis, naik MTR. Nah, ini sekarang jalan kaki. Biasanya malam minggu tuh jalan ke sini. Kadang nggak mesti sih, iseng-iseng aja. Ini di depan Times Square, teman-teman. Times Square, nah kita nyebrang ya. Ini kan Times Square. Ini ada filmnya sini, movie. Kita sebelah sini. Lucu sekali. Foto-foto rame. Ini rame duduk-duduk ya teman-teman. Sebelah sini ini ada brokoli. Ini bunga-bunganya ya teman-teman. Ini semuanya seperti ini. Ada di Times Square. Di Times Square. Ini Times Square-nya lucu. Bagus banget. Kita kesini ya. Pada nunggu-nunggu kendaraan, nunggu saudara lah. Sini juga ada sih baju gitu. Kita lihat yang masuk sini. Masuk ini Five Guys. Terus jalan rokok aja. Terus sebelah sana aja lah. Selalu rame. Selalu rame. Ini jembatan perbatasan antara Causeway dengan Wantai. Itu jembatannya di sini ya. Jembatannya. Oh rame teman-teman kita coba juangan dulu di sini nggak kehujanan kalau duduk di sini tuh nanti sampai sana nunggu bis ini bis satu menit juga kan ke kalau jembatan sini pasti aman nggak kehujanan ya ini pokoknya aman di sini ya nih kalau yang mau makan apa semuanya ada ya. Dan tadi ya teman-teman ada buah. Ini lihat pasar. Masinanya deket-deket sambil menikmati angin semilirnya ya. Soalnya panas. Jalan. Buah. Buah-buah. Kita kelawan.
Nah, ini ada di pinggir jalan gitu. Itu kayak dekatnya kesannya itu Happy Valley ya teman-teman. Lampunya bagus di malam hari. Kita tunggu nyebrang. Kita nyampe Manca, kita mau cari makan ya teman-teman. Sini ada sausi juga, sausi, ada roti kue roti kue. Kita nyebrang dulu ya teman-teman. Di McDonald's teman-teman, ini McDonald's. Lapar soalnya dari pagi belum makan, makan mie aja di McDonald's. Kita makan dulu ya teman-teman di McDonald's. Kita makan di McDonald's. Karena coklat maksudnya itu Milo ya, minumnya Milo. Apakah ada chicken nugget? Ada chicken nugget. Kayaknya udah kenyang. Badannya udah gemuk soalnya. Kita buka. Ini sausnya. Kayak teman-teman. Ini kasasa. Ya bismillah dulu. Nah, di malam hari seperti inilah bisnis di malam hari di Hong Kong atau teman-teman seperti ini. Nyebrang teman-teman. Oh ya. Ya, alhamdulillah nyampe di rumah. Ini alhamdulillah hari ini aku liburku keluar agak sore ya. Soalnya tadi udah malam jam 6. Setelah itu kita kembali ke rumah ya teman-teman, dari habis jalan dari Causeway Bay ke Wancha ya. Tadi ke Wanchanya karena aku beli nomor teleponku kan ada 2 HP, jadi daripada nanti HP-nya satu kepanasan itu apa namanya baterainya akhirnya ngedrop kan, kasihan. Habis itu nanti kita saat itu aku beli nomor kayak gitu loh. Alhamdulillah tadi pas sampai ke sana udah tutup, tapi alhamdulillah karyawannya baru keluar dari rumah. Habis itu ya bisa beli sempatnya dan ini ya beli jadinya ada beli, alhamdulillah bisa dipakai di nomor 1 HP-nya. Makasih ya teman-teman sudah mengikuti video-videoku. Cukup sekian, terima kasih. Waalaikumsalam, like, subscribe di channelku ya, kemari upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman di malam ini ya, ya Allah. Alhamdulillah udah malam jam 9, biasanya nggak nyampe jam 9 ya, biasanya aku nggak nyampe jam 9 itu udah di rumah, udah mandi, udah duduk, udah persiapan. Dan ini hari karena aku keluar udah malam, aku cuma duduk-duduk di McDonald karena ya ini aja males, jadi ya keluar agak malam, soalnya di rumah nggak ada orang, akhirnya aku keluar agak malam gitu. Dan ada di rumah udah, soalnya hari ini panas
hujan panas, hujan deras, cuacanya nggak kayak gitu, nggak enak ya. Mungkin mau ini loh, mau angin gede, mau angin topan kayak gitu gede, nggak tahu hari minggu ini atau kapan, nggak tahu. Mudah-mudahan nggak terlalu gede gitu, nggak bahaya juga. Dan sekarang ini kita nyebrang ya teman-teman, sudah selesai ya kita ngeblognya.